Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita mau main game Sakura ya. Yuta, Yuta. Apa Tomatom? Mio katanya habis beli rumah baru. Mio habis beli rumah baru. Hah? Beli rumah baru? Di mana? Di mana? Itu di rumah situ, situ yang warna emas. Hah? Kalian tahu dari mana kalau itu rumah Mio? Aku malah sebagai kakaknya belum tahu. Mio enggak ada di rumah kemarin-kemarin. Iya, Mio pindah ke sana. Ya udah kita naik mobil ke sana yuk. Yuta, itu dekat bukan jauh, malah pakai mobil. Hihi. Wah, apa ini? Masa ini garasi sih? Garasinya sekecil ini. Mobil aja enggak bisa masuk kayaknya sih. Coba masukin aja, coba. Ih, bagian depannya masih tetap terlihat. Waduh, kayaknya ini bukan garasi Yuta. Wah, ini tuh rumahnya Mio. Baru tahu rumah Mio bagus. Iya, ah itu ada perosotan. Coba aku lihat ya. Aduh. Yuta coba lihat, Yuta lihat. Wah, bagus banget interiornya. Ya udah deh. Yuta. Mana Tom? Nah. Ayo kita naik ke atas sini. Yuta bukan naik ke atas itu, Yuta. Aku pengen naik ke atas itu. Lewat mana ya? Lewat tangga, Yuta. Ini bukannya rumah Kak Taiga ya? Iya, Yuta. Wah, bagus banget. Wih. Aduh. Wah, ini apa ini? Ini kayak wadah cincin, tapi bukan. Wah, ini ada untuk perosotan. Kita bisa naik perosotan atau matam. BTW kamar Mio di mana ya? Seru. Udahlah aku nggak mau main perosotan kayak anak kecil. Oh, tapi perosotannya warna emas. Wah, di sini ada batangan emas, seru sekali. Wah, ini juga bisa tembus dan bisa lihat tempat les di sebelah. Oh, ditutup aja deh, terserah aku mau ngapain aja di sini. Kan ini rumah adikku, jadi aku bisa bebas. Wah, ini ada sepeda kecil miniatur. Wah, di sini ada meja makan perak emas. Oh, bukan emas sih. Wah, ini kamarnya Mio mana? Mio. Oh, Kak, Mio di sini, Kak. Wah, Mio, kenapa kamu pakai baju kuning seperti itu? Baju kuning emas yang berkilau. Kamar kamu juga emas, Mio. Iya dong, Kak. Oh iya, Kak. Di bawah tangga itu ada ruang rahasia menuju ke atas. Kakak coba aja. Seru loh, Kak. Oh, di bawah tangga. Ya udah deh, aku mau perosotan lagi. Bawah tangga, jadi aku perosotan. Yur. Seru banget perosotannya tinggi. Yuta, kamu udah ketemu Mia belum? Yuta. Udah. Kak, Mio ikut Kak, ayo Kak. Oh, Mio, wih kamu cantik sekali Mio. Soalnya kamu pakai baju emas. Iya Kak, rumah Mio serba emas. Nah, ini dia Kak ruangnya. Nah, kita naik ke atas Kak, naik ke atas tangga. Iya Mio, kita naik ke atas tangga nih Mio. Waduh, malah tertimpa ini. Wah, luas banget. Itu Kak helikopter pribadi Mio sama mobil-mobil pribadi Mio. Wah, banyak banget. Semuanya serba-serba mahal. Di bawah juga ada Kak, cuman itu mobil yang jarang dipakai. Loh, kok itu tempat anu Mio dipakai buat mobil? Tempat apa itu Mio? Oh, itu Kak, itu tempat untuk kayak kalau ada orang taruh paket, taruhnya di situ. Jadi Mio tinggal ambil, jadi dia nggak usah repot-repot masuk ke dalam rumah Mio. Soalnya kan takutnya rumah Mio nanti kotor kalau dia masuk. Soalnya dia bawa motor Pak tukang paket itu. Iya sih Mio, kalau bawa mobil juga kan sayang juga ya. Iya, cuman mobil Mio doang yang boleh masuk. Jadi paketnya nanti ditaruh di situ Kak. Aku malah jatuh. Naik . Hah, ini ya Mio. Kak, ayo coba naik mana ini. Wah, Mio, kamu udah naik Mio? Udah Kak, udah. Oh, tidak Mio. Astaga Kakak, Kakak malah menjatuhkan mobil Mio. Ya, mobil Mio jadi penyet. Kakak perbaiki mobil Mio, soalnya mobil Mio mahal. Ya udah nih Mio, aku perbaiki ya mobil kamu. Aku pergi dulu ke mana ini Mio? Enggak tahu Kak, jangan dihancurin lagi mobilnya. Akhirnya
Semoga gak kotor ya mobil Mio. Ya Mio, gak bakal kotor mobilnya. Wah, sudah diperbaiki, sudah bagus Mio. Iya dong kak, ini mobil mahal. Kalau sampai rusak Mio sedih. Eh, itu mobil kakak keluarin dong. Jangan ditaruh situ. Itu kan buat tempat pakai, nanti kotor mas Mio. Malah dimasukin mobil. Aduh, iya Mio. Aduh. Kak, hati-hati markirinnya. Ini memang jalannya terbuat dari emas. Mio, kalau kita seluncuran bisa nggak Mio? Bisa sih kak, cuman hati-hati kak. Mio sering jatuh. Kakak jatuh lagi. Aduh Mio, jatuh-jatuh terus ya. Ih kakak, jangan dipakai ngebut. Kakak taruh aja deh mobilnya sebelum mobil Mio hancur. Iya Mio, waduh. Taruh luar aja deh. Ya udah deh Mio, sebelum tambah hancur kak. Wah bagus sih Mio, ininya, interiornya semua terbuat dari emas. Ini semuanya emas Mio. Kamu gak anu ya? Enggak kak. Wah, ini ada tempat duduk yang keren banget, estetik. Ayo semuanya duduk. Wah, ini enak banget sih kata aku sih. Wah, keren. Emang keren kak. Waduh. Aduh, ternyata ada kakak. Aduh Mio, lupa siapin makanan untuk kakak Yuta. Kakak Yuta pasti ingin makan. Dari tadi pagi dia belum sarapan. Mio mau kasih bikinin makanan spesial. Biar Mio makin dianggap. Nah, Mio mau tempat duduknya gak terlalu tinggi. Tidak, tempat duduknya terlalu tinggi. Yang ini aja deh. Aku akan berpura-pura kalau ini semua aku yang masak. Pura-puranya ini Mia yang masak. Mio kan masih kecil, Mio gak bisa masak, lupa. Ya udah deh, bilang aja ini beli di restoran mahal. Biar Kak Yuta sama Atam-Atam kiranya aku orang kaya banget. Aduh. Kak Yuta, ayo makan. Oh iya Mio, ayo Mio. Kamu ada buat makanan? Enggak, kan Mio masih kecil. Kakak yang ayam panggang. Oke, wih. Makan. Mana nih Atom? Si Atom hanya duduk, kita mau makan. Enak. Ini belinya di restoran mahal loh kak. Wih, di sini memang beneran bagus. Serba emas. Oh, ayo Atom-Atom semuanya kita main. Waduh. Main. Aduh, aku adalah monster emas. Aku suka warna emas. Oh, apa ini? Aku akan menghancurkannya karena warnanya emas. Aku suka menghancurkan yang sesuatu yang berwarna emas. Oh, tidak Mio, malah dihancurkan Mio. Rumah Mio kak, rumah Mio dihancurin. Aduh, Mio gimana tuh Mio? Kakak, rumah Mio dihancurin kak. Aduh, aku gak suka warna emas sih. Suka warna emas. Tapi aku suka menghancurkan warna emas. Aku tidak boleh membuat ada warna emas selain aku. Akulah emas sendirian. Tidak boleh ada yang persis kembar emas seperti aku. Ini semuanya malah berwarna emas. Ini bagaimana sih? Aku benci emas. Aku tidak mau sebenarnya ada warna emas, jadi aku hancurkan. Waduh, ada monster emas. Aku akan hancurkan, akan membuat monster itu lengah. Oke. Oh, dia kesini. Waduh, aku harus cepat-cepat terbang nih. Harus menggunakan, anu. Waduh. Biar cepat metong, aku mau kasih ini dulu. Jurus Yuta, ya, dia. Sampai raksasa itu metong. Aduh. Wah, sudah dibantu. Waduh, malah salah sasaran. Aduh.
Hancur, hancur, please, hancur. Aduh, aduh, raksasa itu kuat sekali. Aduh, aduh, tutar, aduh, aduh, tolong aku, aduh. Oh, kamu malah menghancurkan aku, kamu malah merusak tubuhku, tidak. Aduh, aku akan buat raksasa itu miong, aduh, yeay, aduh, ternyata belum, aduh. Hancur, hancur, hancur. Oke teman-teman, sudah dulu untuk video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.